Kenapa mesti berhijrah? Ternyata mari kita lihat, Allah turunkan satu ayat langsung yang memberikan tiga jaminan utama. Dua akan diberikan saat di dunia, satu akan diberikan saat ia wafat menuju alam kuburnya, dan ketiganya akan Allah jamin dibawa sampai menghadap ke akhirat mendapatkan surga paling nikmat yang dijanjikan. Satu, orang yang siap berhijrah, merubah dirinya lebih baik dengan segala profesi yang ia kerjakan dalam hidupnya, maka jaminan pertama yang Allah berikan, perhatikan kalimatnya, Allah akan berikan di awal mula proses hijrahnya ketenangan dalam jiwanya. Maka yang pertama Allah berikan bukan dunia. Dunia terlampau kecil, kedudukan itu terlampau kecil. Yang paling tinggi yang pertama Allah berikan bagi orang yang ingin mendekat kepada Allah, Allah akan berikan kelapangan dalam jiwanya sehingga dia merasakan ketenangan dalam kehidupannya. Yuk pilih mana ya? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak ada pilihan ketiga, jangan maksa.